Oke, cuy, balik lagi di sini dengan kita di channel Paropo Nauli. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja, guys, ya, dan semoga rezeki kalian makin hari makin bertambah. Nah, banyak banget dari dulu minta, "Bang, pakai toce dong, flyby-nya belum nih." Nah, karena memang kemarin-kemarin kita cuma ngetes kenapa toce-nya doang, tapi nggak kita bikin flyby-nya. Flyby itu yang kayak gini, guys. Jadi motor lewat nih. Jadi kameranya dari samping. Suaranya ngweong gitu, guys, kalau flyby itu. Malam ini kita bongkar dulu knalpot sport isi seperti biasa, karena memang kalau pakai toce terus setiap hari bisa-bisa pengang, guys, kuping kita. Jadi kita pakai toce itu pada saat-saat tertentu aja. Contohnya kita mau ngetes knalpot gitu, atau mau bikin flyby, atau mau bikin pure soundnya dan lain-lain pokoknya. Nah, malam ini kita bakal coba flybynya, ya bang. Nanti rekamin, bang, di pinggir. Rekamin di pinggir. Mueng gitu kan nanti saya, anjay. Nah, jadi kita bongkar dulu. Untung Tiar bawa kunci-kuncinya, ya. Tadi kita nggak lengkap bawa kunci-kuncinya. Nah, kita bongkar dulu si knalpot sport PC, lalu kita ganti pakai toce exhaust. Terbang tinggi, Tinh vi ki tao ti ki bai ti bai teng ki tao neu per dur dai. Ini udah terpasang si knalpot toce. Lagi-lagi kita lupa bawa kawatnya, penyambungnya. Adalah enggak apa-apa lah, ya. Yang penting udah terpasang, udah aman. Dan si Insta juga udah bisa, ya. Kita tinggal coba playbanya kayak gimana. Mereka udah siap-siap di sana merekam. Oke, guys. Kita coba, ya. Wah, padahal liatin, anjir. Asli nih, kalau kalian dengar suaranya serem banget, guys. Gila suaranya. Oke, cuy, kita coba, ya. Flyby-nya santai-santai aja, guys. Paling, ya, paling mentok-mentok 150 km per jam kali. 150, nggak nyampe 200 lah, kecuali di Antasari bisa nyampe 200. Kalau di sini nggak nyampe, guys, 200. Itu baru gigi 5, guys. Wah, ini sih pada ngeliatin sih anak-anak motor, guys. Kita coba sekali lagi, guys. Ini sekali lagi kita nunduk aja kali, ya. Jangan kayak tadi. Kayak tadi kita tegak, guys. Kita coba nunduk aja. Yo, guys, kita coba lagi, guys. Oke, guys, kita coba lagi, ya. Tadi GoPro kita jatuh, guys. Sayang sekali, guys, GoPro kita jatuh.
Oke cuy, sekarang kita coba di terowongan guys ya. Kita nunggu sepi dulu kali ya. Kita nunggu sepi dulu. Oke guys, sepi guys. Oke, kita gaskan. Dan kita coba lagi ya. Guys. Oke cuy, akhirnya kelar juga ya kita bikin playbanya. Direkam sama Hilman MP sama Tiar. Gimana tadi? Budeg gak? Caranya kayak motor GP guys. Widih. Asa budeg asli. Coba bawa Maharani pakai ini. Wah, knalpot ini. Coknya keluar. Tinggal dikorek kuping, korek kuping. Ledak aja kupingnya. Kalau tutup pakai kapas kupingnya. Air mati dong. Pokoknya ngeri ya caranya. Kalau Tiar kan di luar tadi, luar terowongan. Kalau Hilman kan di dalam anjir. Buset, di dalam pokoknya aduh. Gila suaranya. Edan ya? Edan, suaranya edan. Untungnya subuh-subuh enggak ada orang ya. Untungnya subuh-subuh enggak ada orang. Lu doang berarti di dalam. Iya, pengang gua. Nyung, gua aduh. Udah nonton gimana nonton sirkuit apa? MotoGP di sirkuit kayak gitulah. Aduh. Gila. Oke lah guys. Jadi kayak gitulah video tentang Toce. Toce pokoknya is the best suaranya. Udah mah melengking tapi bassnya masih dapat. Gak kayak Akrapopik Megapon. Melengking doang bassnya kagak ada. Wede. Nah oke, thank you buat Tilman MP dan Tier MP. Oke, thank you. Mungkin sekian aja dulu video kita kali ini. Permintaan kalian sudah terpenuhi. Pake knalpot Toce. Di flyby-in. Di flyby-in. Aduh, ngeri. Ngeri pokoknya, ngeri suaranya. Suaranya the best pokoknya, udah kayak MotoGP. Aduh, kita jadi blepotan ngomongnya nih. Oke, jadi see you next time, see you next video aja. Kalau kalian punya permintaan video apa selanjutnya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Nah, pasti kalian banyak yang pesan, "Bang, cobain dong Ninja RR Saphira versus Ninja ZX Shimano, ZX25 RR Shimano." Nanti kita coba di sirkuit Sentul guys, di GoPemeter dulu. Kalau misalnya Shimano kalah, kita lanjut di track panjang. Oke, okay? See you next time, see you next video guys. Bye-bye.